Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melalui Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggelar kegiatan Coffee Morning bersama tokoh masyarakat suku Anak Dalam, Provinsi Jambi. Kamis 1 Desember 2022, Deputi 5 Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menggelar kegiatan Coffee Morning bersama tokoh masyarakat suku Anak Dalam Provinsi Jambi. Dalam kegiatan silaturahmi ini hadir Deputi 5 Kemenko Polhukam RI Irjen Pol Armet Wijaya, Asdep 4/5 Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, Kabid 1/5 Kamtibmas Brigjen Pol Lakoni, Kabid 1/5 Kamtibmas Kemenko Polhukam RI Kolonel Infantri Niko Reza Dipura, Kabid 2/5 Kamtibmas Kemenko Polhukam RI Kombes Pol Herdi Pujiono. Kemudian analis kebijakan Menko Polhukam RI Veda Darari Hanifa, staf D5 Kamtibmas Menko Polhukam RI Rosita, staf D5 Kamtibmas Menko Polhukam RI Sri Hartati, dan tokoh suku Anak Dalam 113 serta 10 orang warga suku Anak Dalam. Deputi 5 Kemenko Polhukam RI Irjen Pol Armet Wijaya menyampaikan bahwa terkait permasalahan konflik dengan perusahaan PT Bangun Desa Utama atau BDU di Batanghari telah selesai dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga telah memberikan sertifikat kepada masyarakat suku Anak Dalam. Deputi 5 Kemenko Polhukam RI Irjen Pol Armet Wijaya berharap agar kedepannya masyarakat suku Anak Dalam dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk mensejahterakan suku Anak Dalam kedepannya. Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat suku Anak Dalam khususnya yang konflik ya satu juga dengan perusahaan BDU yang ada di Batanghari Muara Jambi sampai ini sudah selesai ya tahap selesai sudah ada penjelasan. Dan hari ini Pak Presiden Jokowi memberikan sertifikat menjadikan lahan kepada sebagai dalam tersebut. Ini kita apresiasi dan kita sampaikan kepada masyarakat dan kelompok suku Anak Dalam mensyukuri dengan keberhasilan. Harapan kedepannya seperti apa nih Pak? Harapan kedepan ya, kita harapkan dengan selesainya permasalahan lahan ini ya bisa ditindaklanjuti dengan pemanfaatan lahan itu untuk sebesar-besarnya mesejahteraan suku Anak Dalam. Kedepan ya, kita harapkan dengan selesainya permasalahan lahan ini ya bisa ditindaklanjuti dengan pemanfaatan lahan itu untuk sebesar-besarnya mesejahteraan suku Anak Dalam. Dalam kegiatan tersebut, Deputi 5 Kemenko Polhukam RI juga memberikan bingkisan kepada para suku Anak Dalam yang hadir dan dilanjutkan dengan foto bersama. Sandi, JEK TV, melaporkan.